Aku gak punya cowok. Tapi bintang tamu kita satu ini... Jumpingnya, jumping. Ngobrol dulu kayak topoan. Ngobrol dulu, aku gak punya cowok. Nah, bintang tamu satu ini anaknya 3 cowok. Oh. Bisa kali satu. Bisa kali satu. Kesempatan ya, Cak. Ntar lo godain, emaknya bilangin. Biar apa? Bujukin. Iya. Biar anaknya ganteng, om. Tante. Tante, iya. Anaknya 3 cowok-cowok semuanya ganteng-ganteng. Hmm. Aku pernah ketemu satu. Satu sama siapa? Yang kedua. Irwan. Siapa? Rahmat. Rustam. Enggak, Abdul. Yang ketiga, Abdul. Oke. Okay. Nah, di Talk Pada Akademi seperti biasa kita akan mengasah mengembangkan diri sebagai kali ini kita akan mencoba ke ranah dunia tarik suara, Pak. Dunia musik. Dunia musik. Beliau ini adalah musisi, penulis lagu, produser, aktris juga aktif dari tahun 2003. Sedap. Kalian pendiri. Baru lahir ya 2003? 2003. Aku 2 tahun. Aku udah 4 tahun. Oh, udah 4 tahun. Pendiri sekaligus anggota dari grup Ratu yang berhasil menjual lebih dari 500 ribu kopi album dengan lagu Teman Tapi Mesra. Wow. Juri dari berbagai talent show besar di Indonesia. Please welcome Bonda Maya. Iya, emang. Harusnya? Naksir sama L katanya. Enggak. Naksir sama L. Enggak, aku enggak. Iya boleh. Iya boleh. Malu. Beneran, kamu naksir L? Situ. Aku pernah ketemu kemarin. Pernah ketemu naksir apa enggak? Jangan gitu. Malu. Lu enggak menurutku L tuh menarik apa enggak? Ya ganteng-ganteng semua anaknya, Bunda. Gitu ya. Tapi jangan gitu, aku enggak mau. Suka duluan. Enggak mau suka duluan. Ini sukain ya. Harusnya suka. Pengennya dikejar. Iya. Maling motor.